Seiring waktu, pilihan prosesi pemakaman tidak hanya muncul dalam bentuk konvensional. Dengan pemakaman jenazah di luar angkasa, mendiang orang yang dicintai dapat dikenang layaknya bintang jatuh. Dilansir dari VOA Indonesia, sebuah perusahaan di Amerika Serikat menyediakan layanan peristirahatan terakhir jauh di antariksa. NASA menggandeng perusahaan jasa pemakaman Celestis untuk prosesi pemakaman di bulan. Namun, yang akan diterbangkan ke bulan bukanlah jenazah, melainkan abu kremasi dari si jenazah. Perusahaan Celestis menyediakan lebih dari selusin kapsul yang membawa abu manusia dan DNA mereka untuk penerbangan ke bulan. Celestis menawarkan berbagai opsi untuk sisa jasad, termasuk opsi mengirimkannya ke ruang suborbital, di mana kapsul pembawanya akan mengalami mikrogravitasi selama 5 hingga 7 menit sebelum kembali ke bumi dengan helikopter parasut. Program seperti ini telah dilakukan beberapa kali oleh Celestis.